Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay. So sekarang ni jam menunjukkan tepat pukul 9 pagi guys. So hari ni adalah hari Jumaat, penghulu segala hari, bersama dengan 14 hari bulan 10 tahun 2022 guys. Okay, so hari ni Wak Jah dah berada di Kolam 2 Delik. So untuk pengetahuan korang guys kan, Kolam 2 Delik ni dia terpaksa dicuci sekali lagi guys. Makna tak sampai sebulan cuci, dah cuci lagi guys. Jadi sebab apa? Jom kita dapatkan informasi. Lagi baik korang dengar daripada mulut owner lah, sebab apa berlaku pencucian sekali lagi. Jom let's go. Okey ni guys, dia kolam 2. So semalam 13 hari bulan last dia bagi masuk 8 jam 100. So nampak tak kat sini kan. So kita tengok, kita cari di mana Tuan Harry. Oh kat sana dia orang tengah sarapan guys. Nampak. Jom kita dapatkan info guys. Kita dapatkan info. Woi, sebulannya dia dah tritik, dah tumbuh guys eh. Nampak tak dekat dia punya batang tu kan. Tadi dia orang dah buang semua kan. Menakutkan lah guys. Kalau air pengusul kolam ni, oh batang buat sekejap pun sampai sebulan. Alamak, ikan kan. Kos kerugian guys. Tu nampak. So ni menakutkan. Jom kita dapatkan info. Kolam satu. Tu jernih gila air guys. Alamak. Burung apa tu? Kat sini dia. Assalamualaikum. Oh, Tuan Harry kat sini guys. Oh, sarapan Tuan? Tak, memang dia belikan buat dia sekali. Alamak. Menakut kau ni tengah sarapan ni eh? Ya. Okey, okay, tak apa, kita bagi dia. Kita bagi dia sarapan tu guys. Nanti kita dapatkan informasi, okey? Kau tengok bergelimpang kan, nampak haiwan-haiwan kat situ ni. Kos kerugian. Okey, kita sarapan tu nanti Wak Jah dapatkan informasi daripada korang, okey? Ini ketentuan darinya. Yalah betul. Kita reda tawakal. Bersabarlah wahai jiwa. Okey guys. Tanpa membuang masa, kita tengok diorang sarapan pun dah habis. Jadi kita dapatkanlah kan. Sebab apa? Sebab apa? Dalam masa orang kata sebulan. Sebulan saja guys kan. Kolam 2 terpaksa dicucikan. Jadi dah tentu korang nak tahulah kan. Jom kita dapatkan informasi daripada Tuan Harry. Let's go. Okay guys. Kat mana Tuan Harry? Oh, ini dia Tuan Harry bersantai-santai guys. Sambil merenung. Merenung jauh. Di ufuk timur. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sihat Tuan eh? Sihat Alhamdulillah. Wajah sihat. Alhamdulillah Tuan. Alfonso dia kat ofis lah. Tengok dia projek. Dia dapat projek baru kan. Sign contract kan. Mungkin jamban bertingkat-tingkat dia nak buat lah. Dengar cerita 3.4 juta. Alamak. Menakutkan lah. Jadi tuan dah sarapan tadi dah mungkin dah semua stabil semua eh? Alhamdulillah kan. Okey. Dah sarapan. Kejap lagi dia nak buat apa ni? Dia nak turun menjaring. Turun menjaring. Okey. Dia ini nak tanya sikitlah tuan lah, pasal ni membabitkan kolam 2. Kalau kita tengok kat sini kolam 2 tu, kolam 2 kan. Rasa-rasanya kolam 2 ni baru sebulan je cuci tuan eh? Baru sebulan. So apa yang berlaku sekarang tuan? Cerita cuci kolam ni Tuan Jah. Kalau saya nak bercerita nanti ada orang tak percaya, ada pihak tak percaya. Saya pernah lalui, pernah saya cakap dulu, setahun 11 kali cuci. Setahun 11 kali cuci ya. Pernah. Dalam jangka masa saya hampir 20 tahun ni kan, pernah saya lalui dalam setahun 11 kali cuci pun pernah. Pernah juga saya lalui, kita dah announce 3 hari lagi kita buka kolam. So kita lepaskan ikan. So hari malam untuk esok nak buka, malam tu ikan main atas timbul. Tak jadi, kita announce serta-merta
atas tu sebab kita cuci balik. Belum buka dah cuci balik. Ikan dah buang lah tu. Dah buang. Dah buang tu. Kutip balik. Kutip balik eh. Bunuh. Aduh. Jual pasal. Ikan timbul. Jadi masalah air pada waktu tu masalah air. Tak tahu sebab apa air tinggi amonia dia terlalu tinggi. Disebabkan heating mungkin ada kesilapan teknikal. Sebab masa kita dah atur dah susun dia punya indeks macam mana barang keperluan bahan yang digunakan. Yalah kita dah buat semua tapi terkucil juga kan. Terkucil juga so, tuan. Nak kena buat baliklah pada waktu tu. Sekarang ni baru sebulan. Inilah lebih kurang sebulan wajar dah. Sebulan. Video saya tengok tadi yang hari tu punya sebulan. Cuci balik. Cuci balik. Ada di luar sana kawan saya, sahabat saya pun dalam sebulan cuci balik. Cuci balik eh. jadi so, benda ni memang benda tak dapat nak orang kata apa tak dapat nak dielakkan ataupun boleh dielak atau macam mana? Kalau nak cakap boleh dielak susahlah wajah sebab benda ni benda hidup Pak Jas. Kehidupan yang Allah ciptakan, air Allah ciptakan, binatang ni Allah ciptakan yang kita tidak boleh kawal. Walaupun kita dah test pada mulanya okey dan sebagainya. Wajah tengok ya. Masih wajah test. Sebelum kita buka yang bulan lepas. Okay, saya dah lepaskan ikan 5 hari ke 6 hari awal seminggu macam tu. Lepas tu wajah dengan Alfonso dengan saya test kan. Kan baling cekik. Betul. Tetapi pada waktu pembukaan tu makan tapi tak memberangsangkan, betul? Betul. Ya, saya minta maaf lah pada waktu tu sebab kita dah test, dah apa ni semua elok. So, jadi saya pun dah jadikan satu jiban and then saya alhamdulillah hari tu buka kolam satu. Beri kerjasama pada kau. Yang tu menakutkan kolam satu. Kolam satu. Tengok YouTube aja tu. Opening tu menakutkan. Semalam kemarin pun hari Rabu. Kemarin hari Rabu. Tu tak disangka tu. Pun menakutkan. Pasal keikutan teori konspirasi sepatutnya sendu. Hujan. Dia sepatutnya dia sendu. Jadi teori. Nama pun teori. Teori ni biasa 90% je betul. Yang tak pakai teori tu ulu balang. Nampaknya yang Wak Jas sebut ulu balang. Ulu balang. Jadi toke kolam pun kena jadi ulu balang juga ya. Alamak. Ini memang menakutkan ni. Bendahara, Laksmana, Panglima semua komplit lah. Ambil lah mentara, semua. Bukan bentara guru. Semua ambil komplit. Jadilah kolam. Bermakna nak jadi toke kolam pun label-label bukan biasa-biasa lah tuan. Bukan bisya-bisya. Ini maknanya menangis pun bukan kat bucu katil lagi lah. Berlari satu kolam kot menangis. Bukan bucu. Aduh, naya lah Pak Jabit. Naya lah kan. Siapa nak rugi Pak Jas. Sebulan tu rasa tak dapat lagi pulangan kos cover tuan eh? Belum. Tanyalah pada mereka yang ada kawan pengusaha-pengusaha kolam. Dalam tempoh sebulan tu cover ke tidak? Cover tu bukan cerita profit, dia kalau dia masukkan contohlah nilai lebih kurang dalam 100K. Yang dilepaskan ikan boleh dia dapat 1000 orang. Oh, tak dapat tuan. Dalam pembukaan. Kolam boleh muat 200 je. 200 je. Lepas tu nak opening. Apa, kena buang lebih. Belanja. Ikan deposit lebih. Lepas tu ikan yang dah standby tu buang habis. Besoknya datang lagi. Kena beli lagi. Kena beli lagi. Sikit demi sedikit lah untuk collect balik modal. Yang best tu. Baru je kolam dua cuci. Jangkit pakai kolam satu. Maksud ni kali ketiga kan? Ini kali ketiga. Balik kolam dua ni kali kedua. Nanya betul lah. Dalam tempoh sebulan tiga kolam eh. Malah nak hitung lah. Pening lah kepala eh. Memang air mata pun tak ada tuan eh. Tak ada. Jadi saya ni level apa Wak Jas? Ini boleh dikatakan Laksmana Hulu Balang lah. Laksmana Hulu Balang lah. Dia naik satu takuk lagi lah. Kalau player paling tinggi level Hulu Balang. Yang tak kisah akan kumpau. Itu level Hulu Balang kan. Guna teori konspirasi. Dia tak payah teori konspirasi.
konspirasi. Jadi semalam yang datang tu dia tak guna teori lah. Dia tak pakai teori. Yang itu hulu balang lah kan. Banjir apa dekat jalan raya, jalan jam. Lepas tu air pasang besar, hujan, dia redah juga. Dia redah kat dia tak peduli. Itu hulu balang lah. Tapi dia belum naik lagi taraf laksamana hulu balang lah. Semalam tu memang hebat-hebat semua. Nampak gaya guys kan. Tuan Harry ni kan, dia laksamana hulu balang guys. Menangis satu kolam pusing ni. Tujuh kali pusing. Ya. Bujuk katil dah tak. Itu biasa-biasa. Dia level hulu laksamana hulu balang, dia menangis sambil berlari 7 kali. Dekat kolam. Nampak? Jadi diorang ni preparation guys. Nak tangkap lah yang dah mati tu, terpaksa buang lah tuan. Tak boleh buat apa lah Dia punca sebab apa tuan yang ni, yang kali kedua cuci ni? Yang pertama hari tu disebabkan parasit. Parasit kehadiran ikan tu daripada laut. Daripada laut memang ada bakteria dan parasit dia. Jadi ikan yang datang tu kita buat dua-dua kolam. Okay. So memangnya kalau parasit tu berlaku dekat kolam dua, secara autonya kolam satu pun samalah. Sebab ikan yang sama kan. Betul. Pada waktu tu tak ada yang berbeza. Pada waktu tu sama harga kan. Betul. Dan bila buka hari tu barulah harga yang berbeza, saiz yang berbeza. So yang kali ni saya double check dekat ikan tu tak ada parasit, tak ada bakteria. Ni disebabkan faktor tanah lah. Faktor tanah. Tanah saya yang ada banyak oksida, yang banyak gas, ada amonia, menyebabkan kualiti air itu tak stabil. Sebagai contoh, ikan datang kita tak boleh simpan dalam sangkar. Kita contoh hari ini datang kita letak dalam sangkar selang beberapa jam, kita test makan. Keesokannya kita test makan lagi. Hari ketiga dia tak mau makan. Jadi ikan tak boleh disimpan dalam sangkar sebab disebabkan air lah. Jadi itu satu. Nombor dua, Air jernih. Air jernih ni menyebabkan pemancing ni dia diganggu. Emosi dia diganggu. Emosi pemancing. Emosi pemancing diganggu oleh ikan ni lah. Dia terganggu lah. Dia terganggu sebab bila air jernih, ikan tu nampak berenang. Dah lah ketuk pun tak ada. Dia buat lombongan Cik Kiah. Dia buat lombongan Cik Senah, Cik Kiah, Cik Bedah. Tapi anda jangan silap, rombongan Cik Senar, Cik Gia, Cik Beda, memang itu habitat ikan. Ikan tak berjalan siku-siku. Ikan memang berkumpulan. Sebab kalau anda pergi ke laut, sebagai contoh sebagai seorang pemancing, contoh musim cencaru, anda akan pergi lubuk dia. Kalau anda mancing, dapat 5-6 ekor sekali naik kan. Dia memang ikan tu jenis berlonggok-longgok. Dia bukan macam ikan paus. Bukan macam ikan jerung tu, dia berjalan. Dia bukan ikan paus seko-seko. Ada pun dengan jantan betina. Okay? Dengan dolphin pun 2-3 ekor. Tetapi kalau ikan spesies jenang, cari bawah gembung ni memang berkumpulan. Bukan maksud tu ikan tu sakit ke rosak, tidak, tapi sebab air jernih benda tu nampak. Jadi kalau keruh tak nampak lah. Jadi air jernih tu mengganggu emosi pemancing. Jadi bila nampak ikan kat tepi tu, ikan tengah berenang, dia dah lah tak ketuk, tak paduk, dia sibuk nak sembat, sibuk tengah. Jadi fokus pada memancing tu tak dah lari lah. Tak ada fokus lah. Macam semalam kawan dia tak nak dah nak mikir ikan, nak sembat, tak ada. Semalam saya buka 11 sampai pukul 7 100. Yang kawan dia tu dapat ikan memancing, dia dapat 4 ekor. Yang kawan dia seorang ni pasal sibuk ni nak kejar ikan, nak sembat ikan. Dia geram. Alasan dia, kenapa kau sembat sembat tu? Kau tak mancing. Ikan tak makan, macam mana nak makan? Kau tak pancing, kau kejar ikan sembat-sembat. Dia terkasimah. Tapi apapun, saya minta maaf pada pelanggan Kampung Lelik atas apa yang berlaku. Saya pun insan biasa, tak lari dia buat kesilapan. Saya tak nak benda ni berlaku. Saya tak rasa gembira, saya duka cita di atas apa yang berlaku. Bila mana riak wajah pemancing keluar dalam keadaan tak happy, jadi saya pun tak senang hati. Tapi tuan kan, soalan cepu mas boleh eh? Ya, silakan. Kenapa tak buat pekak je telinga kan?
Pada baru je tuan, sedangkan tuan tak dapat lagi pulangan modal tadi kan. Baru sebulan je berlaku kan, pencucian kan. Saya asal seorang pemancing wajah. Tak boleh bawa pakat tangga, tak boleh eh? Saya asal seorang pemancing. Dan jiwa saya pun sebagai pemancing. Aha. Saya tahu apa perasaan pemancing bila tak dapat ikan. Okay. Siapalah, siapa-siapa pun, walaupun dia duit banyak mana, dia ada duit, dia tak ada duit, dia banyak mana. Bila masuk memancing kolam yang berbayar, dia mesti ada satu perasaan penyesalan bila dia tak dapat ikan. Ataupun dia salahkan diri dia, ada dia salahkan pihak ketiga. Itu lumrah manusia. Lumrah manusia. Tapi sebagai pengusaha, saya memang pekakan telinga. Yang wajar tadi cakap pekakan telinga. Tapi bila pekakan telinga, kalau ikan tu makan, kan, beri kerjasama. Kita boleh pekakan telinga dua-dua. Saya pekakan sebab dia tak dapat dua-dua. Tapi ini saya tak sanggup nak pekakan sebab ada side di belah saya kesilapan. Jadi saya tak boleh pekakan telinga. Sebab kadang-kadang tuan kan, itu sebab saya cuci. Sebab saya cuci kadang-kadang kan, kadang-kadang ada kolam tu tuan kan. Kan, benda-benda berlaku macam ni kan. Dia tak cuci tuan. Tapi makna tuan lain macam lah pula kan. Wajah tengok ya. Saya buat tak buat ingat tuan punya telinga nipis kot. Bukan. Saya tak sanggup dengan macam customer tu. Yalah, dia orang Fajas, bukan semua orang senang. Yalah, betul lah. Bukan semua orang pun susah. Ada yang cukup-cukup tapi hobi dia mancing. Dia ada bajet dia, dia ada makan gaji. Jadi dia ada bajet-bajet dia. Ada yang datang tu nak cari rezeki untuk buat lauk, buat balik, untuk family makan. Dia nak pergi mertua dia, mak ayah datang kan. Tapi dia tak dapat ikan. Satu kolam tu kerjasama terlalu kurang daripada ikan. Jadi itu ada kesilapan daripada pihak kolam kan. Macam wajah cakap tadi ada kolam abaikan, itu dia ada orang lah. Saya tak boleh macam itu aja. Saya tak boleh macam itu. Saya dah cuba usaha perbaiki apa yang berlaku, namun gagal jugalah. Saya minta maaf banyak. Jadi saya tetap, ramai pihak kata, ramai pihak kata macam pihak Wajah, pihak Alfonso pun tak sanggup nak dengar kan. Semalam tanya sampai 3 kali pasal orang bertanya. Mansur pun sekali cakap, tak payah cuci, bukan ada ikan timbul mati banyak pun. Tidak. Kalau Wajah tengok ikan mati tak lebih 10 ekor je yang mati kan. Betul. So maksudnya kalau dari segi teknikal mata kasar boleh lagi kan. Tapi nak berapa lama keadaan macam ni? Nak berapa lama keadaan macam ni? Kampung Delik bukan macam tu. Kampung Delik bukan macam tu. Kampung Delik ikan beri kerjasama. Okey, cuma saya Kampung Delik, saya insya-Allah boleh cakap ikan makan, tapi tuan dapat ikan saya tak boleh garanti. Jadi bila kita tahu kerjasama daripada ikan tak memerasakan, tak bagus, itu sebab saya kena cuci lah guys. Tapi sebelum tuan nak ambil keputusan yang terakhir buat pencucian ni kan. Tapi tuan ada usaha untuk merawat dia juga kan. Dengar habis dan juga banyak kos KK orang kata. Lebih 20k. Lebih 20k. Rawatan tu. Makna tak berjaya juga tuan eh? Tak berjaya juga sebab ada beberapa faktor. Contoh ada pacat atau ulat ikan yang sedut darah ikan menyebabkan ikan dia masih semua tu banyak. Saya dah buat rawatan dia, cuma sebahagian dia mati. Sebahagian dia hidup lagi. And then lagi faktor air jernih. Faktor tanah. Jadi lain-lain faktor lagi, saya tak boleh simpan ikan dalam sangkar. Saya simpan dalam tempat kurentin dalam store. Jadi memang suka untuk uruskan semua. Yelah, tempat benda besar tuan eh. Kolam ni guys, nampak ni. Jadi berapa kali nak fikir tuan kalau nak jadi pengusaha kolam ni? Jadi kalau Wajah cakap lah kan, dua semalam kali. 5-6 kali fikir kan. Saya cakap 2-3 kali. Wajah tambah 5-6 kali fikir kan. Hari ni saya tambah. Kalau korang nak buka kolam pancing kan, kau fikir 10 kali. 10 kali. Ramai yang terkucil tau. 10 kali itu yang kena tak berapa nak tak sedap nak dengar. Menakutkan lah. Kalau bab cuci ni, jangan cerita tentang daily setiap hari tu yang kolam tutup, tak ada operasi, tak ada bisnes. Itu tak payah kira. Kos
kita nak buka balik kolam tu, kita kena beli ikan. Ikan RM230,000. Itu RM230,000 tu satu lori je. Kalau nak buka, kalau nak datang 3-4 lori, tak RM100,000 Pak Jas. Takkan buka kolam nak buang 100 ekor je lah. Takkan nak datang satu lori kot. Dia kurang-kurangnya dia mesti nak bagi player terkasima lah, yes, kan. Makna costing tu lah tuan. Ya, ya, betul. Anggaran pun lebih kurang berapa tuan? Anggaran lah, kita cerita anggaran ni. Pasal ini menakutkan lah. Nanti ini kejap lagi belum lagi nak tabur dia main bahan-bahan kapur atau sebagainya lah. Makna costing keseluruhan tuan. Costing campur ikan nanti apa semua kan. Campur ikan semua. Costing campur ikan. Dengan kos rawatan ni lah. Yang akan dekat RM100,000. Batuk dengar tuan. Tak sanggup nak dengar. Saya plan untuk 4 lori datang. 4 lori datang. Mana buka nanti tuan belanjalah juga nanti ya. Itu sudah semestinya. Anggaran berapa tu tuan? Buat sini kita buat dia ada teka-teki. Biar nanti tak teki ya. Daripada lebih hampir 100,000 ni kau congaklah sendiri guys. Kan? Kita buat teka-teki. Oi, menakutkan betul lah. Daya lah, nampak guys, dia orang dah turun lah. Dah turun, dia orang nak start tangkap lah belen-belen ikan tu sebelum nak habiskan. Masa pump tu berjalan lagi tuan? Pump tu berjalan. Pump tu berjalan lagi ya? Dah hari ni saya agak laju sikit, cepat sikit. Sebab semalam dah start daripada pukul 6 petang. Mana habis player yang habis pukul 7 tu, pukul 6 dah start buang air. Pukul 6 dah start buang air non-stop straight. Straight eh? Sampai sekarang Majas. Mampus, kos elektrik tu? Nanti kita hubungi TMBK line. Kos elektrik? Pump tu 12 inci tuan eh? Tak, tu 8 inci. Oh, tu 8 inci eh? 8 inci. Yang mana pipe 8 inci, 2 manual, 1 pump. Oh, 2 manual, 1 pump. 24 inci air keluar. 24 inci air keluar. 24 inci daripada pukul... petang malam lah? 6 petang semalam sampailah sekarang. Sampai sekarang, inilah hasilnya. Ada sedikit saja lagi air. Yes. Kalau tengok kat sini. Kolam ni kecil sikit banyak. Dan tak dalam mana... macam kolam satu. Macam kolam satu lah. Kalau ini perlukan 2 hari, kolam satu perlukan 4 hari. Nanya Pak Jabit. Nanya Pak Jabit kan. Okay guys, jadi itu sebesar sikit informasi lah. Buat je nak tanya. Yeah. Siapa nak itiraf pengusaha kolam apa Laksmana Hulu Balang? Tak, nanti kita minta ni daripada player-player ni. Daripada player-player ni kan. Laksmana Hulu Balang. Sekarang Mak Jas dah panggil player semua yang berani mati macam semalam. Cuaca sendu, hujan. Okey. Tu label Hulu Balang. Jadi yang masuk tu semua Mak Jas dah labelkan Hulu Balang. Hulu Balang kan. Maknanya pengusaha kolam nanti minta caster player semua labelkan lah ya. Laksmana Hulu Balang. Ini menakutkan lah. Ini cerita semua menakutkan lah. Oh, nampak guys, dia tengah ni. Jom, kalau boleh. Kita nanti kejap lagi kita sambung lah mana yang terkucir soalan dan kejap lagi kita sambung tuan eh. Kita tengok diorang ni lah. Macam mana boleh ada longgokan tanah kat situ aja? Itulah pasal kan. Ikan tu ikan tu buat sendiri kan, nampak lah. Itu ikan dah rata kan. Ikan nampak tak? Kau tengok longgokan nampak tu. Nampak tak? Maknanya ikan ni dia akan buat dia punya apa? Dia pot dia sendiri lah tuan eh. Dari macam ikan ni eh. Saya rasa ini bukan ikan tu aja. Ini mungkin udang. Udang eh? Udang yang kaki sebelah besar, sebelah kecil yang mengorek tanah supaya kolam bocor. Udang ini ya dia. Udang eh? Udang. Udang ni tak ada dimakan. Oh, tak ada makan? Udang ni tak ada. Dia kaki dia sebelah kecil, kenapa sebelah lagi besar. Tapi dia pakar korek kan? Pakar korek. Yang tak pandai korek, kena belajar dengan udang ni. Okey guys, jom kita pergi belakang lah kita tengok hasil. Jom, let's go tuan. Kita tengok dia sekarang dia nak jaring, nak keluarkan baki ikan guys. Baki ikan. Kita tengok. Kita tengok guys. Bukan player je label-label Hulu Balang. Tokek kolam pun kena label-label Hulu Balang.
Baru sebulannya pencucian. Dah sekali lagi pencucian. Nanya Pak Jabit. Jiwa kena kental. Ada empat. Lak sebab ada bintan kat dalam ni. Oh. Zul. Zul gabur ikan dalam kolong. Dah sampai tebing abang ni. Dah sampai tebing. Kita tengok waktu dia tarik, dia kecilkan jaring nanti. Kita tengok. Kita tengok hasil dia kejap lagi. Dia kecilkan. Oh, kocakkan. Asal ikan terlanggar, terlanggar telur. Terlanggar telur. Dia terlanggar telur eh. Dia nak kepung guys. Nampak. Mana, mana, mana? Okey, ini dokumen tadi, guys. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Baru masuk tu waalaikumsalam. Kena dua kali, dua tiga kali pusingan Azul. Sekali pusingan mana boleh habis. Yang dia terlepas balik kan. Ha
Terlepas pun ada. Cuaca cantik hari ni guys. Cuaca cantik. Oi, banyak oh, syok oh tengok oh. Itu ayat taruh saja bos. Ini taruh buka. Ikan cantik banyak. Ikan cantik. Baik meh. Belum ditolak bos. Tadi yang zombie. Itu lah. Apa nak buat? Ikan cantik. Cantik cantik tuan eh. Tadi yang zombie. Ya, semua mata cantik juga. Kenapa kau tak nak makan? Kenapa kau tak nak makan orang mancing? Orang tu bayar bukan free tau tak? Bersabarlah wahai jiwa. Kenapa kau nanya orang? Okey guys, kita makan kau kan nanti orang Islam kan masuk surga. Ada lagi tu bagus. Bersabarlah wahai jiwa. Bersabarlah wahai jiwa. Hebat dia menang kita tarik. Kolam 2 tutup. Kita kolam 1 Rabu, Sabtu, Ahad. Rabu, Sabtu, Ahad guys. Kolam 1. Untuk sementara waktu ni. Ya. Dalam ada seminggu waktu. Macam tu seminggu 2 lah. Okay guys, jadi Wakjah pun dah nak balik kan. Jadi korang dah dapat tengok kan ikan-ikan ni daratkan. Jadi sebelum Wakjah balik, kita minta sepatah dua kata daripada Tuan Harry. Okay. Okey dia. Itu dia Tuan Harry. Dia buat lepas kesat air mata. Kan? Okey tuan, apa lagi ada nak tambah sepatah dua kata? Terima kasih banyak kepada anda semua kerana sokongan, moral, doa dan macam-macam lagi lah. Saya tak boleh, tak terucap lah. Jutaan terima kasih kepada semua anda. Doa anda selalu supaya saya sehat, ketabahan, kekuatan, menggunakan skill yang umur tu cukup, cukup hebat. Doa yang hebat. Apapun, saya akan buat yang terbaik. Untuk nak buka bila, depend on cuaca. Cuaca memainkan peranan penting untuk nak buka kolam. Cuaca memainkan peranan penting untuk buka kolam sebab rawatan dasar, tanah dan air tu terutama, yang utama sekali disebabkan cuaca. Okay. Jadi semua itu sementara kolam ni tutup, jadual barulah untuk kolam satu. Untuk kolam satu jadual baru setiap Selasa 11 pagi hingga 3 pagi. Dan dari dulu 3 jam 90 sekarang 3 jam 100 tapi setiap Rabu ada happy hour. Pukul 2 hingga pukul 3. Bermakna buat masa sekarang kolam 2 tutup, buka kolam 1. Seminggu berkali tuan? Seminggu 3 kali saja. Seminggu 3 kali. Rabu, Sabtu, Ahad. Rabu, Sabtu, Ahad eh? Yes.
Hari Rabu tu ada happy hour. Hari Rabu ada happy hour, Sabtu ada happy hour, Ahad pun ada happy hour. Oh, makna bermakna kita buang ikan macam untuk hari Rabu nak buka, hari Senin saya dah lepas awal lah. Isnin atau Selasa kita dah lepas awal. Kebiasaan Isnin lah. Isnin. Kalau untuk buka Sabtu, saya Jumaat, Kamis saya dah lepas. Macam kemarin, semalam Kamis saya dah lepas untuk buka Sabtu. Dan untuk Ahad punya, selepas tutup kolam pada malam Minggu tu, pukul 3 pagi saya lepas. Saya lepas kawan. Sebab konsep Kampung Delik, lepaskan ikan dulu sebelum customer masuk memancing. Boleh tanya tuan, berapa ekor tuan? Kebiasaan? Kebiasaan lepas lah. Kebiasaan lepas. Kebiasaan lepas antara 150 ke 200. 150 ke 200. Sebelum buka kolam lah. Tak termasuk kalau yang terkasih masang kapal cawar tu, tak termasuk lah. sebab apa, kuantiti 150 ke 200 ni memadai untuk indeks yang kolam dibuka. Tak adalah pack sangat. Dan bilangan customer pun antara 100 lebih macam tu. Antara bawah 80 orang ke 100, 110 macam tu. Jadi kita ada indeks sebab kita ada kiraan kita. Maksud kalau lebihan customer, kalau anda mancing di sini, anda akan lihat, saksikan 10-11 kita tangguh. Kita tangguh tu sebenarnya ikan ekstra, bukan dalam jadual. Itu bukan dalam jadual lah. Itu memang belanja memang. Kita lepaskan, kadang-kadang ada jackpot kita lepaskan tu ekstra lah. Ekstra lah. Kita tangguh kat dan sangka terus lepas tu semua ekstra. Yang dalam berjadual sangka kecil yang setingkat tengah dengan sangka PVC tu, itu berjadual. Tangguh-tangguh tu adalah ekstra. Sebab kita tengok bila ramai customer, lagi banyak kita buang. Tapi walau customer tak ramai, tapi kita dah ready sangka tu, kita tetap buang. Tetap buang tuan. Ya, kita tak ada handbrake. Memang. Sebab bila paduk, sekejap aja estro akan sampai. Bila paduk, estro sekejap aja akan sampai. InsyaAllah mereka datang. Kalau tak datang hari ni, malam ataupun petang ataupun besok, insyaAllah. Jadi jadual buka hari Rabu tu pukul berapa tuan? 11 hingga pukul 3 pagi. Yang Sabtu Ahad? Sabtu Ahad pukul 10 hingga 3 pagi. Sabtu dan Ahad pukul 10 hingga 3 pagi. Jadi bayaran masuk untuk kolam satu tuan? Bayaran masuk 130. 4 jam, bayar masuk 130, 3 jam 100. 3 jam 100 tambahan lah. Setiap jam RM20. Kalau dulu sebelum ni tambahan RM24 setiap jam, sekarang ni sejam RM20. Maksud kalau mancing 3 jam 100, tambah ada sejam jadi RM120. Okey. Lagi ada apa-apa tuan? So, apapun jutaan kemaafan daripada saya yang memancing beberapa hari ni. Kalau tak dapat ikan, saya mohon maaf. Sedikit pun saya tak ada niat untuk menyakiti hati customer. Saya mohon maaf lahir dan batin. Sebab saya happy kalau ikan makan, tak makan saya tak happy. Itulah diri saya. Minta maaf banyak-banyak sekali lagi. Moga anda dirahmati dunia akhirat. Mohon maaf dan ucapkan terima kasih. Air keramat jizikun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sahaja guys, informasi yang Wajah nak sampaikan kepada korang. Jadi korang congaklah sendiri teori konspirasi dengan keadaan kita di hujung tahun ni kan. Cuaca tak berapa menentu. Jadi untuk korang yang nak pergi ke kolam, faktor cuaca memang memainkan satu peranan yang penting. Korang congak sendiri teori konspirasi, okay? Jadi sampai kita berjumpa lagi guys. Akhir kata daripada Wajah, ingat, masuk kolam bangang untuk confirm, dapat seekor tu nasib. Kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia, okay? So ingat dua patah perkataan cukup keramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Akhirnya you are the champion. Jangan kaki.
Champion.